Hari ini aku akan memberikan sebuah tutorial untuk modifikasi MCRD V3 agar suaranya lebih enak didengar atau tidak terlalu ngesup. Pertama, di sini aku akan membuat video 3-in-1 di video ini. Pertama, bila kalian ingin mengganti atau menaikkan turunkan gainnya, R-nya ada di sini. Ketika 220 ohm ini bisa diganti. Untuk yang atas 560 sampai 1K. Terus berikutnya yang bawahnya ini bisa kalian ganti 470 sampai 560 ohm. Itu untuk setting gain. Sekarang untuk modifikasi ke low atau ke flat, yang pertama tentunya gainnya ini harus dirubah. Kalian ganti 330 ohm yang atas sendiri, yang dua ini ganti 470 ohm. Terus R yang ini, dua ini, 4R7 ganti 10 ohm. Berikutnya 39N ganti 33N. 22K maksudnya. Yang ini ganti 33K. 10K ganti 15K. Terus untuk satu mikro ini, kedua-duanya ini bisa diganti 100N. Atau tidak diganti juga tidak masalah. Itu untuk setting ke flat. Bila kalian kesulitan setting DCO-nya, kalian bisa ganti 6K8 ini dengan 22K sampai 10K, sesuaikan nilainya di mana VR ini bisa disetting. Bila masih nggak bisa disetting bias DCO-nya maksudnya, 6K8 kembalikan lagi. Terus R2K7 kalian ganti 3K9 untuk setting DCO-nya. Terus untuk setting biasnya, kalian nggak bisa langsung setting di sini. Di sini harus disambung ke final dan pakai voltase yang rendah dulu, 12 volt CT atau 15 volt CT, untuk menghindari kerusakan pada speaker atau finalnya. Untuk setting biasnya, usahakan nilainya 0,50 atau di bawahnya juga bisa, agar final tidak terlalu panas bila dimainkan. Dan untuk setting biasnya aku pakai skala 2 volt. Bila bias kedua-duanya di atas 0,50, risiko final cepat jebol bila kalian menggunakan sedikit final. Terus berikutnya, modifikasi berikutnya untuk CT di bawah 45, R kedua ini 56 ohm, 2 watt ini bisa kalian ganti 10 ohm kedua-duanya. Terus untuk high fall 55 CT ke atas, 560 ohm ini bisa diganti 560 sampai 68 ohm kedua-duanya. Terus 1K ini naikkan nilainya 4K7 2 watt. Terus R ini 4R7 kedua ini ganti 10 ohm 2 watt. Terus final yang belakang sendiri ini atau TR yang paling belakang ganti ke 5200 atau NGW untuk menghindari jebolnya di bagian ini. Dan ini adalah kit yang sudah aku modifikasi ke high fall karena aku menggunakan CT55 biar lebih aman. Tinggal pasang dan mainkan, apakah hasilnya enak atau tidak itu tergantung telinganya orang-orang, itu berbeda. Oke, sekian tutorial untuk modifikasi
MCRDV3 agar lebih enak didengar saja.